ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sehat jasmani dan rohani maupun batiniah dan lahiriah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Selvi Octavia dari kelas 10-1. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai adab kepada guru. Kalian tahu gak sih apa itu adab kepada guru? Bagaimana caranya? Dan apa saja keutamaannya? Ya, pasti dari kalian banyak yang menjawab adab kepada guru itu seperti mengucap salam ketika bertemu, bertutur kata yang baik dan sopan. Ya, itu semua memang benar. Tapi di sini saya akan mengajak kalian memahami lebih dalam lagi mengenai adab kepada guru dan betapa pentingnya itu. Mari simak pembahasan selanjutnya. Pengertian adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat atau aturan yang didasarkan pada norma maupun agama. Jadi, adab kepada guru adalah kesopan santunan terhadap guru, akhlak baik kita terhadap guru dimanapun dan kapanpun. Ada sebuah dalil nakli tentang adab kepada guru yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham sagirona wa ya'rif li alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Ada beberapa cara menghormati guru. Di antaranya, pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, husnuzon atau berprasangka baik pada apapun yang dilakukan guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru sedang memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati, hormat, dan menjaga sopan santun seperti tidak berjalan di depan guru dan tidak menaikkan suara ketika berbicara. Yang kelima, menaati perintahnya selama itu semua sesuai dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru ketika mereka sedang sakit. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya. Dan yang paling penting, yang ke-10 yaitu tidak melupakan jasa guru-guru. Keutamaan-keutamaan menghormati guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kita harus selalu menjaga tingkah laku dan sopan santun kita kepada guru. Banyak cara yang bisa kita lakukan seperti mengucap salam ketika bertemu dan masih banyak lagi. Apalagi dengan menghormati guru, kita akan banyak mendapat keutamaan, dan menghormati guru merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada murid-murid dan guru-guru di luar sana. Setiap guru memiliki kepribadian, sifat, dan cara mengajar yang berbeda-beda. Karena setiap manusia memiliki perbedaan dan tidak ada yang sempurna. Apabila kita kurang memahami mata pelajaran yang diajarkan, tak apa-apa. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita hanya perlu mengikuti alurnya saja dan menjalankan setiap tugas dengan baik dan semampu kita. Urusan nilai itu hasil akhir. Guru pun pasti melihat usaha kita. Dan sebaliknya, saya berharap guru-guru mengerti dan memahami kelebihan dan kekurangan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pakai topi warna biru, pergi tidur pukul 1. Mari kita hormati guru karena guru memberi ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir di channel ini ya.